Kedua, kami masyarakat Kabupaten Pasir meminta kepada pihak kepolisian negara Kesatuan Republik Indonesia agar dapat menyelesaikan kepada para aktor yang melakukan perlawanan Indonesia. Ketiga, kami masyarakat Kabupaten Pasir menghimbau kepada seluruh masyarakat baik muslim dan non muslim agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum tentu benar dan tidak mudah menyebarkan kembali. Empat, mari kita selamatkan Kabupaten Pasir dari berita yang tidak benar atau hoax dan ujaran kebencian sesuai moto Kabupaten Pasir. Pasir buen queso atau bahat baik.